kita mau lihat langsung kondisi masjid At-Talibin milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya ada sahabat kita, ada Mas Anton. Dan ada Randa. Halo Randa, serang heo. Ini tadi gimana? Kalian luar biasa. Oke, kita menuju masjid dulu ya guysku ya. Kita tinggalkan orang-orang yang yang baik hati. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau review masjid Baitut Thalibinnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita lihat kondisinya seperti apa guys nih. Kalian nih pas hari Jumat, jadi kita mau langsung aja lihat kondisi. Oke guys, kita menuju ke masjid. Oke, kita wudhu di sini dulu guys. Kita wudhu di sini dulu guys ya. Oke. Oke. Kita taruh di sini guys tuh. Oke, jadi kali ini kita dulu di tangga 3 guys tuh. Jadi kalau mau di masjid bisa aja sih, cuman dari sini akan masuk ke dalam. Itu enggak. Kita lewat tangga darurat ya guys, soalnya biar lebih sehat. Kita udah di lantai satu guys, menuju ke Thalibin. Sekarang jam 11.25. Udah jam 11.25 guys. Nah, ini kita lagi ada di gedung E guys. Ini kita lagi ada di gedung E nih. Oh, kita di gedung E.
dan ini gedung A, guys. Gedung A Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yuk, kita lanjut. Bisa di sini, guys, gitu. Oke, langsung aja kita taruh sendal kita di sini, guys. Taruh sendal kita di sini sih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau sudah
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فازت المتقون. وقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنفس من القرآن ما هو شفاء
diakhiri dengan ilmu ini untuk orang-orang yang beriman. Apa makna dari ayat pendek ini? Seruan Al-Quran sesungguhnya untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang yang beriman. Tetapi yang bisa mengambil benefitnya adalah orang yang yakin, percaya, dan iman pada Al-Quran. Meskipun dengar, meskipun paham, meskipun membaca, tetapi kalau tidak ada iman terhadap Al-Quran, tidak ada kepercayaan kepada Al-Quran, orang ini tidak akan bisa mengambil benefit dari Al-Quran. Maka ya, ayuhana sebagai manusia, ditutup, sesungguhnya fungsi-fungsi Al-Quran hanya bisa diraih manfaatnya, didapatkan manfaatnya, diperoleh benefitnya lil-mu'mini, khusus mereka yang beriman kepada Al-Quran. Dengar tapi enggak percaya, baca tapi enggak percaya, paham tapi enggak percaya, enggak ada guna. Dan pada di antara kita umat Islam, sebagian membaca tapi enggak paham. Apakah bermanfaat? Bermanfaat, tetapi tidak maksimal. Ada sebagian yang mencoba tidak percaya kepada makna dalam Al-Quran, kemudian melakukan takwil-takwil secara liberal. Ini juga menjadi sebuah persoalan, dan sering kali orang semacam ini tidak juga menikmati Al-Quran. Maka ya ayyuhannas qad ja'atkum mau'izah min rabbikum. Quran itu mau'izah, mau'izah itu nasihat. Kalau nasihat itu sudah jelas benarnya, tetapi melalui kebenaran itu baik. Kadang-kadang ada baik, tapi tidak benar. Ada benar, tapi tidak baik. Contoh misalnya, ada orang miskin, usia 70 tahun, kelaparan, tetangga tak peduli. Kalau dengan terpaksa dia makan sambil laparnya, ambil pohon tetangga untuk makan. Secara hukum salah. Benar kalau kita kemudian menuntut, dibenarkan secara aturan, kita menuntut karena ada pasal pencurian, sehingga orang ini bisa dipenjara. Tapi apakah itu baik? Tidak. Karena ini adalah orang yang lapar. Sehingga tidak baik bagi kita menggunakan pasal-pasal pencurian untuk menjerat orang yang melakukan pencurian karena faktor kelaparan. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, ya dirahmati Allah, puasa memberantas kelaparan. Maka ada takjil, betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang mengandalkan menu bergizinya dengan adanya takjil. Setahun sekali mereka menunggu, sehari-hari tak pernah ketemu ayam, sehari-hari tak pernah ketemu daging, sehari-hari tak pernah ketemu makanan yang bergizi. Ada takjil, mereka berbondong-bondong nanti di berbagai masjid untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Dan ini mereka mengantri setiap tahun hanya di bulan Ramadan. Bapak dan saudara sekalian, jemaah jemaah yang dirahmati Allah, kembali kepada Al-Quran, mau'izah, benar dan baik, nasihat, testimoni. Karena Al-Quran ini adalah ujian, testimoni yang sederhana. Bapak dan saudara, jika kalau kita mendapatkan masalah atau dalam situasi galau, buka Al-Quran. Enggak usah pilih suratnya, enggak usah pilih ayatnya, buka saja, baca, enggak paham, lihat terjemahnya. Insya Allah persoalan yang sedang kita hadapi ada pencerahan di dalam Al-Quran yang kita temukan sekali buka di dalam ayat tersebut. Dan ini bisa ditestimoni, ini adalah kemujizatan Al-Quran. Allah dengan izinnya menuntun kita untuk membuka sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ini tidak pernah kita dapatkan di buku dan di kitab selain Al-Quran. Dan ini bisa ditestimoni ketika kita ingin bicara sesuatu, satu tema kita cari, kemudian kita buka saja, gak usah cari surat, gak usah cari ayat. Insya Allah pada pertama kita buka Al-Quran ketemu. Tapi tentu dengan syarat ada rasa cinta yang mendalam kita dengan Allah, dengan Al-Quran ini. Kalau tidak ada rasa iman, percaya 100% dan cinta, sudah kita mendapatkan lezatnya, nikmatnya Al-Quran ini. Mau'izah, nasihat. Sebaik-baik nasihat adalah Al-Quran. Nasihat orang lain bisa salah, nasihat itu bisa keliru. Tetapi Al-Quran tidak pernah keliru memberikan nasihat kepada kita. Karena itu rugi kalau kita tidak memahami Al-Quran. Walau ayat ini, meskipun satu ayat atau dua ayat, baca Quran, berupaya untuk memahaminya. Yang kedua, wasyifa'un lima fis sudur.
Munas mendatangkan hati kita wajib harus berhubung hatinya bergerak karena ada rasa cinta kepada Al-Quran. Orang yang mencintai Al-Quran meskipun tidak paham apa yang dia dengar, meskipun tidak paham apa yang dia baca, hatinya tetap bergetar. Kenapa? Karena ada rasa cinta dan merasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahudan dan petunjuk. Kalau petunjuk berarti kita mesti paham, mesti ngerti, mesti tahu apa yang dimaksud di dalam Al-Quran. Sebab apa? Bapak dan saudara sekalian, Quran itu struktur bahasanya, pilihan katanya itu luar biasa. Walau kita jeda fil Quran bagi, tidak ada satu pun di dalam Al-Quran menemukan yang bagi. Kenapa ada kata di dulu dan kenapa ada soba di dulu dan kenapa pakai jerman jerman? Kenapa ya Yohanes? Bukannya ayuhal? Bukannya ayuhal berasal dan seterusnya? Itu adalah pilihan kata-kata terpilih dan yang memilih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Yuda, mesti kita paham. Membiasakan membaca Quran kita paham. Sebab apa? Kalau kita paham Al-Quran, paham agama. Nabi menyatakan, "Mayyidillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin menginginkan orang itu baik, tentu baik di mata Allah, juga tentu baik di mata manusia. Yufaqihu fiddin, Allah pahamkan orang itu terhadap agama. Gimana kita memaham agama? Quran saja kita tidak mau belajar untuk memahami. Satu huruf kita baca itu memiliki sekian banyak pahala, apalagi kalau kemudian satu kata kita paham. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, warahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rahmat, apa artinya rahmat? Rahmat itu sebuah kenikmatan yang berbasis kebenaran. Ada orang merasa nikmat tapi tidak benar sesungguhnya. Itu yang disebut dengan opium of the people. Itu candu, minuman keras mungkin nikmat tapi sesaat. Itu yang digunakan. Rokok mungkin nikmat tapi punya dampak negatif, dampak destruktif. Banyak kenikmatan yang berdampak destruktif pada diri manusia. Tetapi Quran kita adalah rahmat, rahmat kita adalah kenikmatan dalam semua dimensi dan itu berbasis kepada kebenaran. Tidak ada efek samping. Ibarat obat, obat tidak ada efek samping. Ibarat minum, minum madu, minum enzim. Nikmatnya betul-betul multi nikmat, betul-betul Bapak dan saudara, dan ini ilmu ini hanya bagi orang yang beriman. Oleh karena itu Ramadan disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan tegas membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini perlu pemahaman. Baru kemudian kalau sudah Qur'an itu bisa menjadi magnet bagi kita, bisa menggetarkan hati kita, bisa menjadi petunjuk untuk membedakan mana yang hak, mana yang benar, maka puncaknya kita Quran akan menjadi sebuah rahmat bagi kehidupan kita. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, masih 12 hari Ramadan ini. Oleh karena itu mesti terukur semuanya. Mau idol apa ukurannya? Syifa apa ukurannya secara psikologis? Kemudian hudan apa ukurannya secara moral dalam kehidupan kita? Kemudian rahmat apa ukurannya? Kenikmatan yang kita raih dalam kehidupan pasca kita akrab dengan Allah. Ini mesti terukur. Jadi jangan sampai kita beragama tidak melihat manfaatnya, tetapi yang kita lihat adalah kewajiban dan tanggung jawab. Agama hadir dalam rangka untuk memberikan sebuah kehidupan yang normal. Kalau tidak beragama berarti tidak normal, tidak mengikuti agama berarti tidak normal. Normalitas itu tentu terukur benefitnya, terukur manfaatnya bagi umat manusia. Oleh karena itu Bapak dan saudara sekalian, mari kita beragama secara substansial, tidak hanya secara normatif. Sebab apa? Beragama secara normatif dan legal saja tidak akan pernah membuat kita menikmati agama. Oleh karena itu, supaya kita menikmati agama itu sebuah kenikmatan, terutama melalui Allah.
later. Oke guys, itu dia, kita tadi habis sholat Jumat di Masjid Baitut Tolibin guysku ya. Masih banyak yang udah nonton, jangan lupa di like, komen, dan share. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan klik loncengnya sebagai pengingat video-video terbaru dari channel YouTube Habib Prasetyo. Makasih banyak guysku, selalu sehat-sehat selalu ya guysku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Habib Prasetyo. Terima kasih banyak sudah mau hadir dan main di channel YouTube Habib Prasetyo. Jangan lupa selalu klik subscribe dan tanda loncengnya untuk diklik sebagai pengingat tanda video-video baru yang ada di channel YouTube Habib Prasetyo. Dan jangan lupa di setiap video-video tonton sampai habis, habis itu diberikan komen. Nanti bakal gue balas semua komen-komen sahabat yang sudah datang di channel YouTube Habib Prasetyo. Dan jangan lupa selalu meninggalkan jejak dengan mengklik like dan selalu men-share semua video-video yang ada di channel YouTube ini. Sangat berterima kasih. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, salam sehat.